sahabat mutiara keluarga yang terkasih, seorang ayah bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Mendidik berarti melatih anak-anaknya. Melatih dalam hal ketangguhan. Tangguh dalam hal moralitas. Anak-anak kita hari ini hidup di tengah masa atau generasi yang rapuh. Generasi yang seringkali disebut generasi yang tidak bermoral. Seorang ayah bertanggung jawab membangun moralitas hidup anak-anaknya. Seperti apa yang disampaikan dalam kitab Amsal. Amsal bab 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bagaimana seorang ayah membangun moralitas kehidupan hidup anak-anaknya? Yaitu dengan taat pada firman Tuhan, membaca Alkitab. Anak-anak yang hidupnya taat pada firman Tuhan, dia punya standar moralitas, yaitu sesuai kebenaran Tuhan. Mari para ayah, latihlah anak-anak kita untuk memiliki ketangguhan dalam moralitas. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita.